Ketum PSI Kaesang Pangarep mengklaim jika dirinya siap menghadapi Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya pribadi, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada melawan Pak Anies, saya berani. Melawan Pak Ridwan Kamil juga saya berani, kata Kaesang kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin 5 Agustus 2024. Namun demikian, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu belum dapat memastikan apakah dirinya bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. Ya kalau untuk di Jakarta kita tunggu, kan selama ini ada Pak Anies ya. Ada juga yang terbaru ini, Pak Ridwan Kamil, pungkasnya. Di samping itu, Kaesang menegaskan jika dirinya tidak akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Sebab partainya akan merekomendasikan mantan Kapolda Jateng, Ahmad Lutfi. Ya, yang pasti kalau untuk Jateng, kami dari PSI akan memberikan rekomendasi kami kepada Bapak Ahmad Lutfi, tegasnya.